Cerita seorang pencuri meminta izin untuk mengambil televisi dari pemilik rumah datang dari daerah Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Waktu kejadian aksi pencurian tersebut pada Senin 1 Februari 2021 pukul 16.30 WIB. Kejadian tersebut berada di daerah Dusun Kodokan RT 6 RW 2 Desa Papahan, Kecamatan Tasikmadu, Karanganyar, Jawa Tengah. Saat kejadian, ada seorang maling lari tunggang langgang lantaran kepergok pemilik rumah. Dia mencuri TV LED, speaker, dan handphone. Maling tersebut lari menyusuri jalanan kampung. Dia juga sempat menyeberang jalan raya Solo Tawangmangu. Setelah berlari, si maling pun sembunyi di kali dekat perumahan Tirtasari Residence. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari warga sekitar, laki-laki itu beraksi bersama seorang temannya. Temannya itu mengendarai sepeda motor. Sialnya, hanya pemuda itu yang berhasil ditangkap. Barang bukti berupa TV LED rusak, speaker, dan handphone. Sedangkan seseorang teman lainnya berhasil melarikan diri. Setelah memberitahu tetangga jika rumah ada maling, dirinya lantas kembali pulang untuk membangunkan suaminya yang sedang tidur. Sementara itu, satpam perumahan, Suparjono, menambahkan saat berjaga di pos satpam, ada seorang warga yang datang dan memberitahu ada seorang maling yang nyebur ke sungai. Setelah itu, dirinya lantas lari ke arah tembok perumahan yang berada di samping perumahan untuk mencari maling itu. Lantaran sudah dikepung oleh warga, maling itu lantas menyerahkan diri dan digelandang oleh anggota Polres Karanganyar untuk diamankan dan dimintai keterangan.